So hari ini kita masuk two-way slab ya. Two-way slab. Okay, two-way slab ni ada dua ya. Two-way slab. Ini yang simple eh. Simple slab tak ada sebelah-sebelahnya. So yang sebelah kiri dipanggil simple support ya. Yang kanan ni two-way slab tapi restrain. Bezanya adalah kita tengok sekali imbas sama eh, tapi sebenarnya berbeza. Kalau simple slab kita design slab dulu. Design slab macam beam tu, tapi masa construction kita di hari yang lain bukan together tapi two way restrain slab kita design sama macam tadi tapi gunakan table yang ini gunakan table yang kanan ni, yang ini gunakan WL square over 8 . Contoh sikitlah sini. Ini dia punya design dia adalah one way, kita buat seperti yang ditunjuk di sini. Ambil satu strip ke arah ni. Okay. And then arah one strip over this direction. Ini kita design tapi menggunakan moment dia WL square over 8. Kalau yang ini. Gunakan moment max. WL square over 8. For both direction, Untuk yang restraint slab, kita tak boleh gunakan formula ni. Yang ni kita kena tengok table. Moment max kena tengok table. 3.15. So, bezanya ialah beza dari segi design dan juga dari segi construction. Construction pula kita kita bila cast beam terus cast slab sekali. Okey, itulah dia restrain slab. Nampak sekali imbas macam sama tapi dia berbeza. Okey, apa lagi yang kita boleh lihat ialah dari segi definition adalah restrain slab tu is monolitik, ada perkataan monolitik. Bila kita beam dengan slab tu kita cast together, kita panggil monolitik. Yeah, so tujuannya adalah untuk hujung-hujung slab ni kita avoid daripada dia uplifting. Yeah, dia terangkat di hujung-hujung ni. Yeah, kita nak avoid benda ni, jadi kita design as monolitik. Okay, so seolah-olahnya seperti kita tekan dekat ujung-ujung, tapi kalau kita design as simple support macam sebelah kiri ni, so tak ada macam sebelum ni macam ni tak adalah, tapi yang ini kita design supaya hujungnya ni tak terangkat. Okay, jadi seperti tadi bukan 3.15, ini 3.14, sorry saya tertukar Okay, so inilah dia table yang kita maksudkan. Table 3.14, bending moment coefficient for two-way restrain slab. Di dalam buku formula U. So dalam seperti 3.15 dulu kita pernah tengok untuk design for the beam. Kita bahagikan kepada beberapa type slab. Jadi kalau untuk ini kita akan sama juga. Ini bahagian moment yang dulu kita tengok bahagian slab. Okay, so kita bahagikan seperti yang dilihat seperti dulu juga. So ini dia punya plan. Okay. So yang hitam ni adalah kosong. Ni adalah tak ada bangunan lah yang ni. Jadi hujung bangunan yang hitam ni. So T1 seperti yang you tahu dulu. T1 dia ada panel di tengah-tengah ni. Okay. Sekejap ya. Okay, kita sambung balik Tadi saya kata type 1 tu di sini.
slab di terletak di dalam bangunan dikelilingi oleh panel. Sebenarnya ini adalah panel Bila kita nak buat design ke kita kena identify one way or two way slab and then kita tengok panel-panel macam dalam you punya project. So panel yang di tengah-tengah dia dipanggil type 1. Ya, bezanya nanti you akan lihatlah ada dua, ada banyak beza nanti ya. Okay, type 2 is panel yang berada di hujung yang satu je di sini discontinuous. Tapi dianya one short edge discontinuous. Type 3 type 3 one long edge discontinuous. Ini type 3. One long edge nya discontinuous. And then two adjacent edges discontinuous. Ini type 4 ni. Type 5 two short edges discontinuous. Ini short edges discontinuous ya. Six, two long edges discontinuous, type 6. Ini dia. Two long edges discontinuous. Seven, three edges discontinuous but one long edge continuous. One long edge continuous. Tiga daripadanya discontinuous. Lapan, three edges discontinuous but one short edge continuous. Ini lapan. Satu, dua, tiganya free edge. Discontinuous equilibrium, discontinuous edge. 9 ni adalah four edges discontinuous ini. Four edges discontinuous Ini dia. Ya ini. Dia. Jadi ini macam saya tunjuk awal-awal tadilah Kalau contoh yang ini kan, ini adalah contoh four edges discontinuous Tapi dia monolitik. Kita design as monolitik, so kita kita akan design momennya kita derive daripada table ni table 9 type 9 ni. So momen ni kita akan dapat yang ini momennya kita tengok yang ini. Momennya bergantung pada Ly over Lx macam shear dulu So kita tak gunakan double momen max WL square over 8. Itulah dia punya bezanya Okay. Shear shear this kita tak payah tengok lah. Hari tu kita dah tengok banyak kan. Betul tak? Shear. Okay. Sambil tu nanti kita akan tengok shear juga. Okay, kita akan tengok satu contoh di sini Ini yang dulu kita belajar lah. Ini moment, ini shear Kalau kita tengok table 3.14, table 3.14 kita akan dapat baby SX, beta SX Tengok balik 3.14. Ni table 3.14. Bending moment coefficient You akan lihat di sini dia depend on Ly over Lx 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 4, 5 dan sehingga 2 So di sini dia depend on Ly over Lx ni nilai dia dia punya reading and coefficient ni dipanggil coefficient di dalam ni ada dipanggil beta SX. Dekat hujung ni is beta SY. Okay. Dia tidak bergantung kepada LYLX. So kita akan tengok di sini. Nah, ini dia. Macam mana identify LYSX? Okay. Okay. Mula-mula kita saya angkat dulu sini. Kita keluarkan dulu ni. Sorry. Saya nak angkat yang ini. Mula-mula kita tak tahu lagi Okay. So you divide dulu Ly over Lx. Kalau Ly over Lx. Kalau Ly over Lx. Ly over Lx. Less or equal than 2, maknanya dia adalah two-way slab. Bila two-way slab, kita kena tengok pula dia punya ni type berapa. Type berapa ni kita tengok ni. Sini free kan, sini sini discontinuous, ini ada beam. Ni this slab, dia is two-way slab tapi dikeliling oleh beam. Ni beam, contohnya ni beam lah. Ni kolom hitam ni. So, kita assume dia as restraint. Bila kita buat design, kita kena buat assumption sendiri Kena
kalau dalam final ataupun ujian dia akan tunjuklah this lab is monolithically constructed. Tapi kalau dalam project, you kena tulis. Kalau single macam inilah, you kata this is monolithic. You masa construction nanti, you nak buat contractor buat beam dengan slab khas sekali dipanggil monolithic. So design mesti juga based on monolithic. Ya, jadi ini adalah seperti kita tengok tadi adalah type apa? Type yang last sekali type 9 Ini type 9. Ini dia. So kita balik semula tadi. Okay, bila kita dah tahu dia two-way slab, kita design macam mana ya? Untuk slab kita designkan design 1 meter width, 1 meter. Ya, kita tunjuk di sini 1 meter width ya. Kita akan design 1 meter width ke sini. Both way. Ya, 1 meter width ke sini, 1 meter ke sini dan juga 1 meter both direction ni. 1 meter macam ni. Okay. So yang LX ni tengok arah LX ni yang ini dipanggil arah LX yang ni 1 meter ni. Kita yang ini adalah 1 meter. Okay. So yang ini dipanggil 1 meter width 1 meter width X direction. Maksudnya you akan design 1 meter daripada sini tepi sini sampai pergi sini 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter sampai finish LX ni. So dipanggil X direction. So kita ada X direction. Yeah, so this one is called X direction. X direction. Okay, ini dipanggil X direction, 1 meter X direction. Okay, 1 meter X direction. Dan sebaliknya yang inilah, you akan design 1 meter, 1 meter 1 meter ni, mula-mula you buat 1 meter kat tepi sini ya. Lepas tu you buat sampai ke hujung sana. 1 meter, 1 meter. So yang ini dipanggil Y direction. Mana saya punya ni? Okay, this is Y direction. Y direction. Ada orang panggil Y direction, ada orang panggil long direction. Sama je. As long as you faham yang you design tu direction mana. So yang ni adalah Y direction. So you design sikit-sikit. Yang ini kita sikit-sikit 1 meter, 1 meter sampai penuh LX. Yang ni pun sama 1 meter, 1 meter sampai penuh LX. Tapi kan sama meter, sama je. So kita design 1 meter pada arah Y direction dan 1 meter pada arah X direction. Okay. Lepas tu bila you dah faham okay, you dah faham. Tak payah lagi ni tak payah ingat-ingat 1 meter ni Padam je. Sekarang kita nak dapatkan moment lah. Okay. Macam mana dapatkan moment? Okay, yang berarah ni Okay, sebelum tu Pulang balik. Okay, sebelum tu dia mesti ada moment ni moment. Bila kita dapat 1 meter arah sini ni, dia kata 1 meter width ini, kita akan dapat moment So moment ini adalah moment apa di sini So yang ini 1 meter ke sini So yang ini ni 1 meter yang ini dipanggil kita design arah ni So kita panggil apa? X direction. So angkatlah kita punya X direction. Ini X direction ni. Ni moment X direction.
Barulah kita buang yang ini ya. Okay, saya silap lah ya. Sorry, saya silap. Okay, semula ya. So yang ini adalah, sorry, tadi saya terbalik dia. Ini bukan Y direction ya. Sorry, maaf ya. Ini Y direction. Nah, yang ni X direction. Jadi ya, kita design yang panjang, yang kuning, yang ini ya. Saya tukar kepada warna lain ya. Sorry. Kita nak tukar color. Pink. Eh, tak boleh juga. Semula-semula ya. Set. Saya ambil satu ni. Change color. Kali hijau. Okay. Okay, now kita ada design untuk 1 meter arah sini ya. 1 meter arah ni. Maknanya kita akan ambil 1 meter ni ya. 1 meter ni ke sana ya. 1 meter sini. 1 meter, 1 meter, 1 meter. So kita ambil 1 meter. Okay. Macam tu. Okay. So, bila kita ambil 1 meter strip ni ya. 1 meter strip ni. Ya. So, kita akan design for one strip ni kan. Ingat dulu. Untuk design one way slab ya. Ambil 1 meter yang biru ni ya, warna hijau biru ni. So you akan keluarkan satu dia punya configuration kat sini ya. Ha, okay. Yeah. And then yang ni slow sikit eh, supaya kita betul-betul faham ya. Tadi saya dah tersilap. Okay. 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 Ya, yeah. So macam ni. Ni satu yang hijau ni keluarkan dia 1 meter di sini. Ya. Yeah. Okay. So, macam biasa kita dapatkan loading ya, loading dia. Loading yang warna hijau tu 1 meter wave. Tak kat sini ya. Ha sini 1 meter warna hijau ni. Okey. Satu dia punya loading kat sini ya, sama ni ya. Okey. So, moment yang berlaku macam mana ya? Moment dekat sini ni. Momentnya adalah moment. Sorry ya, moment dia. Moment ni saya akan lukis gunakan ni. So moment dia macam ni ya, bentuk dia. Okay, ha, okay. So moment maksimum kat sini ni ya, moment maksimum di sini ni kita kena gunakan table 3.14 tadi ya. Jadi yang hijau pun sama juga eh. So kita ada keluarkan satu macam ni kat tepi sini ya. So two way slab. Eh. Jadi two way slab itu dinamakan two way slab ya. Jadi untuk bila you dah faham, ini semua you dah faham kan. Sebelum ni pun dah buat. So kita buat macam mana ya, buat simbol. Okay. Kita akan buat simbol. Kita angkat eh. Mana momen kita tadi? Ha ini momen yang hijau ni. Ni kita angkat-angkat letak sini. Jadi kita buang yang ini. Ya. Ini adalah Y direction eh, ni ya. Eh. Ni Y direction ke Y ni ya. Eh. Angkat ni. Sorry. Ha, ni. Gantikan dengan ini. Ni adalah momen kita eh. Momen ni arah Y. Ingat ya ni momen ini tadi represent yang strip yang panjang tadi yang ke kiri. Jadi ikut arah strip tadi bentuk macam ni Y direction.
Okay. Okay, dah faham eh? So, bila Y direction, eh, nak dapatkan moment. Okay, moment dia adalah sama dengan, saya tulis di sini eh, moment MSY. Ah, okay, MSY ya. Eh. Sebab dia Y direction, so MSY. Sama dengan beta SY and LX square. Ya. LX square di sini. Ini kuasa 2. Eh. Kuasa 2 kan? Okey. Ini adalah subscript ni. Ya. Ini beta. Eh. Beta ni. Eh. Yang... Sorry. Okay, ni sama eh value dia, beta sini. Okay, so yang ini adalah MSY. Okay, tapi yang sebelum dapat moment, you bolehlah letakkan di sini ya, ni beta SY. Okay, momentnya adalah MSY. So akan dapat satu lagi di sini, MSY. Ni perkali dia lah, di coefficient dia, you dapatkan MSY. So, yang kuning ni, ya, yang you design 1 meter ke kiri sampai ke kanan ni, tengok dia punya. Ni ya. Tengok dia punya direction of the 1 meter strip ke arah sana kan. So, you letakkan, ini dia arah moment you, letak di sini. Ha, macam tu. So, dah faham tu, buanglah. Ha, 1 meter strip. Letakkan beta SX. Ha, ni dia punya coefficient ni. Sini beta SX eh. So kita pun sama jugalah kan? Dia punya coefficient saya copy je yang tu ya, MSX gantikan situ ini MSX ya, so sini tukar jadi SX NLX. Okay, so formula je macam tu je. Okay. Okay ya. So, bila kita nak buat design, bila kita nak cari shear, dulu kita dah buat kan shear kan? Sama juga, eh, kita tengok saya, lukisan saya yang seterusnya ni. Nah, ini dia. Untuk shear, ingat, eh, sama juga. Eh. Saya kecilkan sedikit. Lukisan ni. Kecil sangat pula. Sikit. Okay. You akan nampak di sini. Eh? Comparison both. Eh? Okay. So tadi moment BSX eh, rasanya moment kan. Ini pada arah pendek tu. Sama jugalah BVX di sini. Jadi inilah dia punya cracking. Eh? Jadi kita dah belajar dulu kan. Kita kena imagine crack dia. Eh? So untuk resist the crack, kita letakkan steel. Yeah? So inilah bentuk crack dan daripada bentuk crack ni, jadi kita faham shear dia macam mana. Eh. So yang ni, trapezoid ni akan pergi ke atas, ini dipanggil beta VX. Eh. Ini kita dah buat eh, pasal itu beam. So yang ni ke kiri, BVY. Ke kanan ni BVY dan ini juga BVX. Sama eh. Cuma di sini BVX, di sini beta, bukan B eh, beta VX, ini beta SX. Eh. So sini beta SY. Beta VY. Okay. Moment dan shear. Okay. Seterusnya kita pergi kepada macam mana nak tengok. Eh? Kita besarkan sikit. Okay. Macam mana kita nak tengok ni ya. Eh? Okey, kita tadi dah anggap ini adalah less than ni eh. So berapa tu eh? 6 by 4. Satu poin lima eh. So LY over LX sekarang adalah 1.5. 1.5 eh. So di sini ya 1.5.
So kita kena tengok di sini lah 1.5 dan type kita adalah for ages discontinuous. Eh? So you kena pergi turun ke bawah sini. Ha, ni dia. Ni. Value dia. 0.092. Ya. So ini adalah BSX. Tadi kita tahu BSX. So yang sini lah 0.92. Moment dia. Coefficient not moment. Eh? Beta SX. Eh, sini. Okay. Beta SY di sini. Beta SY ni kita tidak bergantung kepada LOLX. So dia punya value is sini. Kau lihat di sini. Ya. Yeah. Ini dia. 0.056. 0.056. Ah, okay. 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 So, bolehlah kira moment eh. Moment MSX sama dengan, kalau kita tahu N eh. Yeah, so, you akan gunakan 0.092. N, kita tak tahu N kan? N is the loading. LX square, kuasa 2 kan? Bukan darab 2 eh, kuasa 2 kan? So, MSY is equal 0.056 NLX juga. Yeah, bukan salah type eh, tapi memang LX juga. Okay. Okay. Okay, ni tadi adalah simplest, ini adalah for ages discontinuous. Ha? Saya tulis di sini, nanti dekat video boleh tengok. Eh? Ini adalah for ages. Eh? Tengok ni, tepinya ni full line. Eh? Ni for ages, ni type 9 di sini, for ages discontinuous. For ages discontinuous. Okay. Eh, Kenapa tahu? Ya, tengok di sini. Eh. So, ni tengok kat tepi hujung ni adalah full line. So, dia adalah satu slab sendiri. Ya. So, kita kena lihat inilah yang bawah sini. Okay. Then, kita pergi the next one. Eh. Sama juga. Eh. Tapi sebelum tu saya nak iris dulu. Eh. Iris dulu. Okay. Dengan melihat tengok eh dia punya ni tepi-tepi ni. Ni adalah garis putus-putus ni eh. Garis putus-putus means kat sini ada slab lagi. So ini adalah type eh dikelilingi. Actually ni adalah yang di tengah-tengah, slab di tengah-tengah eh dikelilingi oleh slab lain. So ini adalah type 1 interior panel. So lihat pada interior panel ni. Yang ini. Ha, ya. So sekarang adalah interior panel. So, dia adalah interior panel. Sorry. Terlaju pula. Ya. Okay, bila interior panel, ya, apa yang berbeza ialah dari segi coefficient lah. Ya. Okay, tadi kita sebab type yang hujung ni, for agent discontinuous. Tapi sekarang ni dia interior panel. So, cuba you lihat sekarang pada 1.5 dia masih sama. Eh. So you tengok di sini kita ada dua reading di sini eh. Look. So you ada dua reading di sini. Dia kata negative moment at continuous edge. Negative moment at continuous edge. Dan satu lagi positive moment at mid span eh. So dua-dua ada ni eh. Okay. So kita kena kenal pasti mana ada positif dan mana ada negatif. Okay. So, saya akan pergi kepada PowerPoint balik eh. Okay, kita pergi ke PowerPoint. Bermaksud ya. Bermaksud sekarang ni ni saya letak dua je arah kan, satu arah X dan satu arah Y. So, sekarang kita perlukan satu lagi. Sebenarnya dekat tepi ni pun ada momen juga. Eh. Momen juga di sini. Saya kecilkan aja senang.
Kita ada perlukan lagi momen di sini. Maknanya kat sini ada momen di sini. Ya, dan juga ada lagi momen di bahagian bawah sini ya. Tapi dia punya rotationnya mesti berbeza ya. Macam tu. Okay. So yang hujung sini ini yang ni adalah BSX yang ini ya, yang ni. Kita ada lagi BSX ya. Copy paste. Copy paste, angkat letak sini. Ha, macam tu. Copy paste ya. Ada lagi di sini. Ha, di sini. Okay. So maksud di sini ni maksudnya di sini ya, beta SX di sini ni kan ada dua ni. Satu positif moment at mid span eh, di sini you boleh tengok positif moment at speed mid span ini. Satunya adalah positif ya, ni positif yang ni represent ya. Ini represent yang ini. Positive moment at midspan. Yang atasnya ni ya. Negative moment at continuous ni. Negative moment at continuous. Ni negative moment at continuous ini di-represent oleh. Ni. Ha, ni dia. Dan satu lagi kat bawah sini lah. Ha, ni. Okay. Nampak ha? Okay. Okay. So sekarang kita tengok value dia eh. Kita dah tahu, so kita kena tengok value dia 0.053 dan 0.040. So you kena masukkan di sini 0.053 dan 0.040 eh. Okay, kita balik pada ni lah. Mana tadi? Okay. Kita padam. Ini besar sikit, okay. Kecil sangat ni ya. Saya besarkan sedikit. Sangat pula. Okay, ini not just nice. Eh? Okay, jadi value nya tadi seperti saya kata yang ini yang negatif. Eh? Negatif. So, berapa value dia ni? 1.5. Jadi yang positif, yang negatif 0.053. Eh? 0.053. So, saya nak gunakan Excel. Eh? 0.03 di sini. Ini value dia adalah 0.053 di sini. Ya. Ini value adalah 0.053. Saya guna Excel senang sikit ya, sebab saya boleh pusing di sini. Okey, yang ini kita saya nak pindahkan sikit atas. Okey. So di sini value dia 0.053. Okey, sama eh sini. Ha, sama tengok sini eh 0.053. 0.053. So kita copy je. Ini sama di sini. 0.053. Atas bawah sama eh. Yang di tengah ni ya. Yang di tengah ni adalah 0.040. Okey, so saya kena copy ni juga. Copy paste. 0.040, tapi saya letak di sini 0.040. Okey. Nah, itulah dia punya moment eh. Baru coefficient eh.
the moment ni senang aja kan nak dapat kan. Okay, sekarang kita nak cari yang Y pula. Sorry, Y. Y dia sama je. 0032. Okay, sebelum tu kita... kita copy sini. Copy, paste. Paste lagi. So, moment di sini ada di sini. Satu ke ujung sini. Dan juga satu lagi berada di... Sorry. Terangkat pula. Satu lagi ni. Berada di hujung sini tapi bukan masuk ke dalam Jadi akan... Okay. Sebab di sini kan... ni ada slab sini hujung ni kan. So sini interior panel. Interior panel. Okay, so reading dia adalah 0032 okay. Ini adalah beta juga beta SY tapi yang negatif ini dia negatif value dia ni Kemudian ada satu lagi dekat ujung sana. Sama juga. Sini. Value dia sama So saya buat copy and paste sajalah. Okay. Itu dia Kat sini ni tengok ni. Negative moment at continuous edge. Yang ni kan continuous. So yang di tengah-tengah is 0.024. Okay. 0.024. So, saya nak copy. Tak di sini 0.024. Okey. Okey, senang tak? Boleh ya? Okey. Alright, kalau tak ada soalan so saya teruskan yang lain. Ada soalan, kita teruskan yang lain The next one. Okay, the next one. Katalah kita sekarang ada macam ni. Kita ada simple slab. Ada dua je kembar macam ni. So ni adalah, saya ambil ni sebab dulu kita pernah buat kan, shear kan. Okay, so kita kena tengok dulu 7 bagi 4 berapa 6 bagi 4 berapa. So ni adalah semua two-way So ni semua two-way okay. Jadi saya akan pergi kepada balik kepada sorry. Tadi sebelum ni saya nak copy ni Copy. Paste. Okay. Kita susun sini dulu. Paste. Okay. So sekarang kita tahu dia adalah two-way slab Kita kenal pasti dahulu apakah type dia. Sini free, free and free So three discontinuous edge three edges three edge discontinuous ini dia. Okay, three edges discontinuous yang ini. One long edge tapi dia one short edge. So kita ambil yang inilah. So kita ambil yang bawah ni. Kes berapa ni? So dia type 7
three ages discontinuous. Three ages adalah 1, 2, 3, but short short continuous. Jadi ini dia. So kalau you tengok macam ni, you dah boleh susun. So yang ini adalah mana arah X. Yang panjang ni arah Y. Ni Y. Ni Y. Ni Y direction. Ikut aja ni Y direction. So Y direction tadi kita guna warna apa? Eloknya kalau kita guna warna sama X pendek. X merah. X merah. X merah. So Y lah yang panjang. So kita Y direction. Okay, Y direction. So kita angkut yang ni. Ni Y direction. Macam tu. Okay. So BVY. Saya copy di sini BVY. So BVY dia. Soalnya sini. Okay. So ni adalah BVY ya. Nah, ni BVY. Yeah. Okay, kat tengah-tengah ni saja ni free. Okay, mana lagi yang perlu kita? Ni besar sangat kecilkan sikit. Okay. Kita akan copy ni. Ha, sebab sini adalah continuous So kita ada perlukan satu lagi di sini continuous. Okay. Tapi yang ini kita pusingkan jadi. Okay, so di sini pun BVY juga di sini BVY copy paste. Ini BVY juga. Okay. Reading dia mana Kalau kita tengok di sini. Nah, ini dia BVY ni ada dua value ni sebab tu dia ada dua value Satu yang kalau you boleh lihat ni BVY ni ada dua ni ini dia. Satu yang negative moment. Negative moment. Di sini value dia adalah 0.058. Yang ini 0.058. Negative moment at continuous age. Ini continuous. Kemudian positive moment 004. Ini nilai dia 004. Kita letak value kemudian. Kita kenal dulu dia punya moment. Okay. Sekarang kita nak buat yang arah X. Arah X. Mana ada arah X? Ini arah X. Ini pendek ni. Short edge ni. So ni kita angkat ke sini. Yang merah ni arah X. Okay. Saya pergi tadi. Arah X saya nak copy dia ni. Copy. Okay. Paste. Okay. Arah X. Ni arah X. Ni arah X. Okay. Kita lihat arah X ya. Arah X tak ada. Arah X tak ada. Arah X. Kita tengok di sini. Arah X kita punya depend kepada ratio dia. Ratio LOLX. Kalau kita tengok cuma ada pada positive moment saja. Kita tengok sudah ada positive moment. Sebab tu dia ada positive moment saja pada arah X. Sebab dia di sini free. Sini free so tak ada moment. So arah X senang saja cuma ada BSX. Okay. So kita boleh masukkan value lah di sini Mana saya punya PowerPoint Okay, ini kita masukkan dulu ni BSX, BSY. BSY value dia adalah 004 004. Sorry. Kita rotate tersiap-siap kat sini. Angkut di sini. Inilah dia value dia. 0.04. Then copy, paste. Kat sini pula. Value dia berapa tu? Tengok kat sini. 0.0458. 0.058. Okay, faham Okay, untuk BSX, value dia cuma 1. Dia bergantung kan 7 bagi dengan 4 berapa? 4 bagi 7.
7 bagi 4, 1.75. 1.75 di sini, so value dia adalah 0.096. 0.096. 0.096. Okay. Angkatlah di sini. Value dia di sini. Kena ingatlah. 0.096 adalah BSX. Okay. So, panel yang ini pun sama juga. Cuma value aja lain. Value dia lain. Okay. Panel yang ini sama juga. Cuma Ly over Lx dia sama dengan 1.5. Tadi 1.75. So, you pun kenal pasti. Dia simbolnya sama aja. Copy paste. Sorry. Saya nak angkat yang ini. Sini. Okay. Berapa value dia? Cuba lihat sama tak? Ya, 1.5 berapa? X dia. 0.084. Okey. Okey, yang lain sama. Biru ni pun sama juga. Copy, paste. Sorry. Nak angkat yang ini je. Dan ini dia. So yang ni adalah, bila dah pandai tak perlu letak BSY ni. Okay. So kita letak value je. Value dia berapa? Adakah sama? Cuba lihat. Sama tak? Sama eh. Value dia sama. Pada arah Y, value dia sama. Walaupun LX dia berbeza. Okay. 0.04. Okay. 0.04. Okay. Sini tak ada kosong. Okay. So kita ada perlukan yang ini sebab sini adalah yang ni. Jadi sekarang ni kita ada dua. Dekat ada support tu, ini disebabkan oleh ni dia, ada dua kat sini ni, dengan value yang sama. Copy paste. Ni dia. Okay. Kalau misal kata value dia kalau lain, so lain lah. Sini sebab sama. Okay. Okay, so kalau you boleh lukis, sebenarnya you boleh lukis ni dari segi cross section. Saya besarkan ke apa? Saya buang ni. Saya nak lukis di mana ni? Okey, tak apa. Saya akan tunjuk, besarkan sikit sini. Saya tunjuk benda ni lah. Guna. Sini ya. Kalau kita nak buat cross section kadang-kadang diminta dalam final exam diminta cross section Apakah momen pada cross section tertentu? For example, okay, di sini. Sorry, saya nak yang straight line. Tunjuk cross section sini. Kadang-kadang di sini minta sini. Why? Sini why? Dan why? Okay, so moment pada cross section why, macam mana So apa yang you boleh buat adalah, you buat ni lukis ini.
tunjukkan dia punya support sini. Sorry, balik. Okay. Support. This one support. Okay. So this one pun ada support. Okay. Untuk wakil ni. Okay. So macam mana nak moment Okay, momentnya ialah. Sini kosong lah sebab tak ada moment kan. So sini zero. Okay. Okay, warna lain . Warna pink . So moment dia sini. Okay. Berhenti sekejap. Okay. So daripada sini sama juga. Ini moment dia sama . 0.04 sana pun 0.04 . Y sama je. So okay, lukisan saya tak cantik . So you lukis macam ni . So daripada masuk ke sini MS moment dia. Darabkan sini . MSY . Sini MSY yang positif. MSY yang positif . Sorry, nampak. Sini adalah MSY . SY, okay. Sama juga di sini adalah MSY juga, cuma value dia lain . Sini MSY yang negatif. MSY tapi value dia negatif. Okay. Ulang balik di span yang lain. Ini sama juga, copykan di sini . MSY. MSY juga sama . Okey, macam tu. So darabkanlah 0.058 tu . NLX ni tadi. So ini adalah dia punya cross section pada arah YY. Kalau arah XX, simple lah kan. RX adalah simply spotted kan. Simply spotted tapi restrained . Okay. Okay, kalau macam case macam ni apa ni . Kalau case ni ada tangga kan. Macam you punya project tu ada tangga. Maknanya kat sini ni adalah free. Ni free . Kalau free adalah type apa? 1, 2, 3, 4. Two edges and edges discontinuous . Okay. Hari ni kita tak belajar design dulu . Kita belajar kenal pasti dulu macam mana nak dapatkan moment . Okay. Okay. Yang kita tadi kita tinggalkan dulu . So inilah dia . Macam saya dah cakap tadi kan. Katalah you punya slab adalah simply spotted tapi restrained . Ini simply spotted tapi restrained . Tengok di sini . So maksudnya tadi kita dah tentukan kan. Ni arah X dan arah Y . Dia dah faham, you dah faham. So still yang pendek ni kita panggil arah X . So bila kita design arah X . Still dia ni yang bawah ni yang hitam ni . Ini adalah main still . Okay, so dia mesti letak di bahagian bawah dan yang biru ni adalah pada arah Y. Okay, bila kita tengok di sini terbalik lah. Dia akan jadi terbalik. Kalau saya apa yang ini, cuba tengok ni . Ya ni yang merah ni adalah sekejap . Patutnya hitam ni . Ini nanti kita akan angkat ke sini. So yang atas adalah still arah Y . Y direction. Ini Y direction. Angkat pula.
Ni y direction yang biru ni. Kita tengok kat sini. Ya, yang merah dia adalah represent yang hitam ni, x direction. So kita design macam ni ya. So yang ni actually hitam ya. Tukar. Okeylah, tak apa. So you kena ingatlah yang merah ni sebenarnya ada warna hitam. Kenapa ya saya punya ni? Saya tukar di sini lah. Saya okay. Pas hati nanti kalau you tengok video you tak faham. So saya nak tukarkan lah yang merah ni jadi hitam. Actually saya nak tukarkan aja jadi hitam. Okay. So ni pun hitam juga. Okay. Ayo ni jadi biru. So dia dah tukar jadi biru. Okay. So saya akan buatkan. Okay, so, okay macam ni. Ni baru betul . So you tengok video nanti senang faham . So maksudnya sekarang ni, maksud saya ialah kalau kita design . Main steel dia hitam, yang hitam warna hitam ni di bawah . Ni kalau you tengok cross section pada arah XX pada arah ni short ni . You akan dapat macam ni . Dan main steel letak di bawah, yang biru ni adalah bukan secondary steel lagi . Steel arah Y. Okay. Tadi kita dah dapat moment kan. So moment arah Y bila you design, you akan dapat warna biru ni. Okay. Bila you tengok dalam cross section yang ni, yang ni arah Y. So you akan nampak biru you di atas. Macam ni. Hitam-hitam ni semua adalah main steel. Okay. So sekarang kita ada dua lah. Designnya ada dua. Ada di X dan di Y. Tapi ni kita akan tengok hari Khamis nanti . Okay, hari ini kita tengok dulu, tengok slide ni. Okay, habis. Saya akan tunjuk satu lagi. Okay, saya akan balik kepada PowerPoint. Okay, di sini. Kita kecilkan sedikit. Dan kita ambil ni. Mana tadi? Okay. 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 Ni biasalah kita tengok kalau dalam ujian ke, dalam final ke, projek ke, ya kita akan beri macam ni lah. Dalam kerja . Tapi dah, untuk kalau you kerja nanti, you kena dapatkan plan layout sendiri . Okay. Okay, ini tangga . Macam tadi lah, contoh tadi kan ini tangga. So tangga ni adalah void lah, kosong . So di sini ada free, sini free . So sini free . Ini dalam reality . Tadi saya tunjuk you macam made up aja kan. So sekarang dalam reality, dalam bangunan . So depend kepada you punya layout plan. Contohnya dekat sini. Tengok lukisan ya, sini full . Very full . Maksudnya sini free edge, free edge, free edge . Jadi kalau free edge ni three edges free kan. Yang paling panjang sini berapa ribu ni? Ini 3000 . Tak nampak sangat ni 3000. Ni 3000 ni 4000. Jadi ini yang panjang. So ini yang panjang ni. One long edge continuous, so you dapat type apa ni? Ni type 9, 8, 7 sini. So ini 7 yang ini . Okay, so kalau kat sini macam mana?
kita nak dapatkan. Yeah. So, you lihat sini. Yeah. So, ni adalah type 7. Betul lah, type 7. Kalau tak pasti, kita tengok yang tadi. Three ages discontinuous. Three ages discontinuous tu type 7. Ni type 7. Ni type 7. Kemudian yang ni, ya, kita tengok sini. Tengok di sini. Ya. Sini, sini free age, sini discontinuous, discontinuous. Eh. Walaupun sini ada dua panel. Eh. Ha, so, dia bersambungan kepada yang, ni ada panel, ni panel. So, kita concern ini je, kita jangan peduli yang ini. Eh. Yang pentingnya this beam, ya, sebelahnya ada slab. So, yang ini adalah continuous ni. Jadi, continuous, continuous dengan slab ni dan continuous pada slab yang ini. So, yang ni sisi yang ini dipanggil continuous edge. So sekarang kita bila nak tengok table, kita tengok yang ni. Two edges and edges discontinuous. Eh. So yang ni adalah type 4. So yang ni type 4. Saya tu dekat tepi situ. Ya, type 4, T4. Yang ini tadi berapa? T7. Eh. T7. Okay. Jadi yang ni macam mana ni? Ya? Ini adalah two-way slab juga. Ini 3000 divided by 2500. Eh, jadi. So yang ni, yang ni yang panjang. Jadi apa? Kalau sisi panjang apa? T7 lah, betul tak? Tadi pun sisi panjang kan T7. So T7 juga kecil sikit sini. Eh. Walaupun dia kecil, sini adalah masih lagi two-way slab. Yang ini, yang ni berulang balik T4. Eh. T4. Ini T4. Okey, faham tak? Yeah. So, siapa yang tak faham lagi macam mana nak apply tu, tengok plan. Yeah, jadi, tak semua yang 99 tu kita apply. Yeah. Tengok you punya floor plan dan mana yang kita perlukan sahaja. Yeah. Okey, macam mana pula yang? Doktor, kenapa itu ialah T7 bukan T3? Itu B dan B1 situ. Mana satu? Itu B dan B1 situ bukan 3 continuous ke? Di tujuh ni? Atas. Ini ke? Atas. Atas sini? Ah. Okay. Continuous. One long edge. Oh, iyalah. Ha, betul-betul. Jadi T berapa tu? 3. Okay. Thank you. Siapa tadi? Ha, Hui Fen. Hui Fen. Mana you dah faham lah. Eh? Salah. Ya, ni pun? Ni berapa? Ni masa T4 eh? Betul tak? Betul. Betul, Pak. Betul. So, okay. Maknanya dah faham lah tu eh. Dia boleh tegur. Okay, yang ni buat apa? Ini 6,000 bagi 2,500. Berapa eh? 6,000 bagi 2,500. Ya lain, senyap je. 2.4. Maknanya apa? One way kan? So maknanya apa? One way ni, ya? Yeah? So ini one way, ya? Yeah? So bila one way, kita tak boleh tengok table ni, ya? Yeah? So ini adalah one way. Ini one way, ya? Yeah? Sini two way. Two way. Okay, one way ni ya, kita tak boleh assume dia sebagai simply spotted eh, sebab sini continuous. Eh, sini continuous, eh, slab sini slab kan. Okay. So, kalau in this case, eh, you kena buat analysis elastic di sini. Eh. Okay.
senang aja cara dia ni. Okey. Sekarang ni dah tahu you akan dapatkan, dia terus baca aja eh. Yang penting ni kira W LY over LX dulu dekat sini berapa eh. Okey, setiap ni nak kira-kira ya. Yeah. So di sini ada moment, dia ada moment eh. Tadi kita buat satu-satu eh, sekarang you kena buat sekaligus. Ini dalam you punya project eh. You kena cari sini berapa eh. So ada dua kira di sini eh. So katalah saya nak tengok yang ini eh. Kita nak tengok T4 dulu eh, T4 ni. T3 dengan T4. Kalau T4 eh 3000 bagi 2500 eh, 3200 berapa eh? Ada masa lagi eh. 5327. Bagi 2500 1.2 ya, eh? Ini 1.2. Jangan pula. Okey, ini 1.2. LYLX dia 1.2 ya. Yeah. Ratio dia LYLX. Dan sebelah sini sama juga eh, 1.2. Okey. Kita lihat di sini eh. So, 1.2. Okey, ada eh 1.2. 1.2. Okey. So, yang ini T3. Eh, you kena tengok T3. 1, 2, 3. So, you kena tengok ini. T3. Dan satu lagi T4, you kena tengok T4, mana T4 di sini. Okay. So ini adalah direction yang short eh, direction yang short. Kita cari dulu lah X direction eh. X direction. Okay. Sekarang saya nak cari di sini eh. Sebab sini one way. Tapi you tak boleh assume ini one way, ini simply spotted eh, sebab di sini adalah continuous eh. So meaning that kalau saya design, kalau saya keluarkan eh yang ini eh. Sorry, saya kena padam yang ini eh. Kalau saya keluarkan yang ini, ambil 1 meter width eh. Saya ambil 1 meter width di sini, saya design di sini untuk one way slab eh, ini one way slab ni eh. 1 meter width. Dekat sini tak ada moment yang kita abaikan sini kosongkan. Moment sini is zero. Moment dekat sini kosong. M is equal to zero. Sini. Ya. Dekat support sini ni. Tapi dekat sini bukan zero. Eh. Ya? Sebab sini ni adalah you bersambung dengan sebelah. So macam mana dapatkan moment tu. Eh? Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita perlu dapatkan moment daripada slab yang ini. Ya. Eh? Dan juga slab yang ini. Okay. Jadi, actually dia macam ni bentuk momennya nanti. Eh. Betulah yang ni. Ya. Saya letak macam tu. So, momen dia. Jadi kosong. Eh. Ini akan turun dan ini naik atas. Dia akan bersambung macam tu. Okay. So yang value yang ini kita tak tahu eh, tapi sini kita boleh tahu eh. Jadi ada dua slab, jadi you akan dapat dua moment eh di sini ni, satu lagi di sini, kawasan sini ni lain dan di sini pula lain eh. Secara teorinya ya, eh. Ini di sini lain. Moment kosong ya, eh, moment ah macam tu. Okey. Moment di sini disebabkan oleh moment yang ini ya. So sini adalah M1. M1A. Saya letak je lah M1A. Satu lagi sini adalah M1B. Okay. So untuk dapatkan ni semua, you kena dapatkan value yang ini. Value moment daripada. Okay, so saya padam eh. Kita dapatkan moment eh, macam mana. Tengok dalam. Yeah, tengok dalam sini ni. Okay, ni adalah arah X eh. Kita kena selesaikan yang ni dulu eh. Arah X ni.
B1 ni dengan BC ni ya. So moment di sini kalau kita tengok ini 1.2 eh. Kalau 1.2 saya akan kembali kepada okay, saya akan satu poin dua, satu poin dua. Satu poin dua. Sorry ya, saya tak padam dulu. Padam dulu ini. Buat baru. Okay, sekarang kita ada 1.2. Dan kita akan lihat tadi 1, 2, 3 ini dan satu lagi 4 di sini. Okay, untuk tab yang ni reading dia adalah dia adalah di sini adalah apa ni? Negatif ya, ni negatif ya. You tengok sini negatif ya. Negatif 0063 ya, negatif. Sebab sini untuk panel yang ini, ini adalah negatif ya. Negatif 0063. So you tap di situ, negatif 0063. Negatif tu meaning dia dekat support ya. Okay, saya kecilkan sikit ya, besar sangat tu. Okay, so saya akan rotate. Meaning that moment dekat situ. Moment dekat spot ni. Sorry. Dekat support ni, support sini 0.063. Ya, daripada yang sini ya, daripada daripada yang sini datang ke sini. Ya, kalau saya boleh copy ya. Saya ambil yang hijau merah. Saya akan paste di sini. Kecilkan. Rotate. Sorry. Yang ni. Ni adalah daripada panel ini. Okay. So, yang panel ni pun contribute juga. Copy, paste. Sama juga. Buat sini satu. Okay. Tapi reading dia lain. Sebab di sini dia punya... case dia adalah 1.3 ya. So di sini adalah tadi 0 sorry ya, tadi terbalik ke ni. 00 so sorry, sini 0.047 ya. Nah, betul lah. 0.056 sini, yang sini 0.056. Ini betul. Copy. Saya copy paste ni, copy saya malah nak type sampai sini, ubah aje dekat sini 0.056 ini pun sama dengan 0.063. Okay. Biru lah. Okay, nampak eh? Okay, so ini dia dah contribute eh. So apa kita perlu buat ialah kita pilih salah satu yang besar eh. Kita pilih salah satu yang besar, kita ambil 0.063 eh. Kita ambil 0.063.
0.063. Saya akan lukis. Insert. Kalau yang tak faham tu, tunggu sekejap. Saya lukis dulu di sini. Dan satu lagi di ujung sini. Okay. Then, okay. Ini adalah apa ni sini ni? Ini adalah saya lukis dulu B23. So sini adalah 23. So sini 3. Sini 2. And then 23. Okay, 23. Yes, pen sini 23. 23. Alright. So, saya akan gariskan. Okay, saya akan sabar. Okay, saya biru sorry. Okay, saya pergi kepada okay. So sekarang ni, sekarang masalah adalah ini adalah one way slab. You design yang ini kita dah boleh buat. Nanti saya akan ajar hari Khamis. Hari Khamis ni yang lain-lain ni. Tapi sekarang you tengok slab ni adalah one way slab ni, one way slab. Dan dia bukannya simply spotted. Kalau kita tengok ni yang dash ni saya kerat di sini So actually dia punya keadaan adalah bila you buat design slab macam saya kata tu kan, untuk one way slab you akan ambil 1 meter. Okay, so yang sini adalah sini kosong, tak ada moment. Di sini moment bukan kosong sebab slab yang di atas ni contribute moment. Meaning that bila you lukis macam ni. Okay, moment di atas ni macam ni. So yang moment yang sebelah sini ni, moment yang dekat ujung ni dikontribut oleh dua. Satu oleh 0.063 or 0.056. Ada dua tu So kalau you tengok kat situ dia punya ada dua. Dia punya coefficient. Lama lari pula. Okey. Ada dua. Due to 0056 or 0056 or 0056. Jadi biasanya kita akan pilih yang besar. Jadi you kena pilih yang besar. Kalau ada lah di dalam you punya, kalau dalam you punya project macam ni, so inilah cara dia. Okay, ambil 0.063 sini, dapatkan moment kat sini. So moment di sini sama dengan, so moment di sini you akan dapat M sama dengan apa? 0.063 times N darab dengan LX. LX lah. So, saya akan iris yang inilah. Alamak, teriris pula. So moment di sini adalah M sama dengan 0.063
63NLX. Macam tu. Okay. Okay. Bila kita dah tahu di sini, ya, kita tahu sini kosong, boleh tak tahu sini? Boleh kan? So, you akan kira di sinilah. Mana caranya? Gunakan free body diagram macam you buat. Moment distribution tu kan ada, free body diagram. So, you dapat moment kat sini. Dapatkan shear force, dapatlah di sini. Ya. So, you akan dapat moment di sini. What is moment sini ni? Sini kena carilah. Ini. Barulah dapat moment, barulah you design one way slab di sini. Bukan WL square over 8 lagi ya. Sebabnya kenapa? Sebab di sini adalah ada moment di sebelah sini ya. Okey. Okey, faham tak? Senyap aja. Wow. Okey, balik nanti ya, cuba cari semua ni ya, semua koefisien dekat yang saya tunjuk ni. Ya, lengkapkan semua. Kita tengok hari Khamis nanti ya. Hari Rabu. Ya, hari Rabu nanti sebelum kita buat design, kita akan tengok satu persatu lah ni ya. Okey, lengkapkan semua. Semua sama, you boleh bincang ya. Okey. Dan satu lagi, saya ada bagi you soalan one way slab ya. Cuba you identify soalan tu. Okey. Lepas ni saya akan bagi recording ya. Recording minggu lepas pun saya belum bagi lagi kan ya. So, saya akan bagi dua tu. Okey, tak ada soalan ya? Doktor. Ya. Itu kat tiga situ, doktor letak ada satu support kan. Itu support kerana beam situ ada kolom. So, itu kolom ialah support. So, moment ialah zero. Mana? Ini. Yang ketiga punya itu. Tiga. Ini? Yalah, ini kosong ni. Kerana ada kolom, so dia ini ada kolom, ini beam. So beam. Ini beam ni. Yang anak panah ni beam. Oh. Ini pun ada anak panah jugalah, tapi dia ada slab ya. Oh. Ada anak panah juga ni ya. Tinggal. Tapi cuma dia continuous dengan slab. Doktor, okay. Tadi cakap itu beam, and then yang paling left ialah zero. Dia mesti jadi zero punya, kerana dia. Ya, yeah, kita assume dia zero lah. Kalau you assume dia fix boleh juga, tak ada masalah. Itu assume ialah zero kerana dia pin. Oh, dia pin. Oh. Okay. Thank you, doctor. Dia pin tapi dia masih restrain. Ingat tu eh. Sebab dia one way slab. Restrain macam dia tak boleh gerak kan? Ya, betul. You tak cut, boleh. You cast beam and slab together during the construction. Itulah. Cast ialah dia gabungkan atau apa masuk? Dia tuang konkrit. Sorry? Ni macam you nak pour konkrit tu kan? You pour yeah. Tu macam tu. Oh. Construction. Pour konkrit. Bagi mereka gabung. Sekaligus. Okay. Thank you, doktor. Nanti you buat ni lah, intern
Dekat construction site. Jangan buat design buat construction site. Pergi jaga site. Baru you faham. So kalau simply supported, dia just macam dia tak gabungkan sangat lah. Dia cuma gabungkan sedikit lah. You cast lain-lain ataupun maybe you buat precast konkrit kan. You cast dekat tempat lain, you bawa ke site. Tapi jarang lah. Kita belajar ni aja cuma nak tengok kan. Tapi in reality tak ada macam tu actually. Actually semua restrain eh. Okay. Thank you, doktor. Okay, ada lagi? Kalau tak ada, kita ni, kita jumpa lagi hari Khamis. Make sure you buat latihan. Kejap lagi saya akan hantar video ni. Ada chat? Apa ni? Okay. Okay, thank you eh. Jumpa lagi. Thank you, doktor. Thank you, doktor. Have a nice day. Thank you. Thank you, doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum.